hampir sempurna. Aku nak pesan dekat engkau, kau kena hati-hati sikit dengan Lisa tu. Kenapa pula? Itu nampak je baik tapi penuh hasad dengki. Kak ni, dengki tahu mana ya? Kau tengokkan sama ni dia baik dengan nenek. Tapi sebab apa? Sebab dia nak nenek bagi rumah ni dekat dia. Tak adalah sampai macam tu kot, Kak ni. Tak apalah, kau tak nak percaya, tak apa. Tapi satu hari nanti, aku akan buktikan yang dia tu tak boleh dipercayai. Alhamdulillah lah, nasib baik dapat kerja full time. At least stable sikit ekonomi kan. Kalau freelance tu, susah time-time macam ni. Susah nak survive. Rezeki kita kan, bang. Abang nak kumpul duit. Mudah-mudahan dalam beberapa bulan nanti, dah cukup duit, kita pindah daripada rumah Atuk. Itulah. Lisa pun fikir lebih baik kita pindah. Tapi kalau boleh jangan jauh sangatlah. Nanti Lisa boleh jenguk nenek dengan Atuk. Okey, dah on. Okey, saya cakap dalam pula. Okey, baik. Tuan Johan. Jana, okey. Okey. So, Jana. Itulah aku tengah buat sound check ni. So, apa pendapat kau? Hampir sempurna.